Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih diberi Allah hidup, sehat, istiqamah. Maka kita syukuri nikmat besar itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Gara-gara dialah kita selamat dari api neraka jahanam. Karena dia kita mengenal Allah, patah giginya, bersimbah darah kakinya, tapi dia tetap mendoakan kita. Padahal kalau dia mau, dia berdoa rata dunia ini dengan tanah. Tapi kita yang dia pikirkan, padahal jarak kita dengan dia 1441 tahun yang lalu. Maka kita balas kebaikannya dengan bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun tahajudnya hebat, walaupun puasa sunatnya banyak, tapi kalau dia tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Saya bisa sampai ke Bangka Tengah ini karena ada yang mengundang saya. Saya bukan datang tak dijemput, pulang tak diantar, itu hantu. Tapi saya diundang kemari, maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ibnu Saleh MM. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, diberikan kesehatan zahir dan batin, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dan segala niat baiknya dicapaikan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Insinyur Haji Ibnu Saleh MM. Saya tidak hafal, saya baca tulisan nanti. Tadi siang sampai, dijemput Pak Bupati di airport, langsung dibawa ke penginapan. Rumahnya bagus sekali, hebat, cantik di tepi pantai. Saya sangka rumah Pak Bupati, rupanya resort. Saya tanya, yang mana tempat penginapan saya? Yang ini apa yang ini? Yang ini Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, naik saya ke atas, saya buka jendela, lautan terhampar. Pertama hati saya lapang karena saya senang melihat laut. Yang kedua datang cemas saya. Kalau sempat tsunami tiba-tiba datang. Tapi hidup ini yang namanya senang dan susah memanglah selalu bersanding. Tinggal lagi kita disuruh Allah dua saja. Dapat nikmat bersyukur, diuji Allah bersabar. Lalu kemudian saya diajak pula untuk membuat video pendek, turun ke bawah, berjalan kaki di bawah pokok kayu, pergi sampai ke batu-batuan, hampir ke tepian laut. Pasir cantik, indah, sampai ke tepi kami mau buat video. Tiba-tiba dari batu-batu itu naik perempuan. Saya sangka putri duyung, rupanya orang pacaran. Lalu kemudian selesai itu, istirahat sejenak. Habis istirahat, pakai baju Ustaz Somad, lihatlah gambarnya pakai baju putih saja di mana-mana. Maka di Bangka Tengah indikasi dia baju batik. Oh, inilah yang dipakai. Ini warna bukan pilihan saya. Ada 3 alternatif dikasih, tapi cuman inilah ukuran yang pas. Yang lain XL semua. Selesai itu turun, Ustaz, kita menuju kediaman rumah Pak Bupati. Oke, okay, I am coming. Begitu pas kami mau berangkat, saya tidak dipersilakan naik ke mobil, tapi naik trail. Wow,
itulah fotonya sudah di-share di Instagram. Yang belum punya, follow lah Instagram kita. Baru 1 jam, komennya hampir 2000. Pemecah rekor komen Instagram foto pakai trail di Bangka Tengah. Allahu Akbar. Hebat orang Bangka Tengah. Sekali dikasih tahu, faham. Jangan tepuk tangan, kata protokol. Langsung tak ada tepuk tangan. Dah mau tepuk, tak jadi. Masya Allah, tabarakallah. Saya ketika turun ke pantai tadi pas mau buat video, tiba-tiba saya lihat turun polisi pakai seragam, pakai senjata lengkap. Dalam hati saya, loh, kok penangkapannya di Bangka Tengah? Rupanya mengawal. Masya Allah, tabarakallah. Di antara komen yang paling banyak di antara 2000 komen itu adalah berulang-ulang dari atas, di tengah, di bawah. Komen yang paling banyak, kenapa enggak pakai helm? Itu saya mohon maaf kepada kepolisian Republik Indonesia. Saya tadi tidak pakai helm, bukan saya, salah saya. Karena saya tengok yang ngawal di belakang polisi, saya sangka aman. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi celah, menjadi fitnah, insya Allah. Amin. Di rumah Pak Bupati sudah menunggu semua. Ada Bapak Ketua PN Pengadilan Negeri, ada Ketua PC Nahdlatul Ulama, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada pokoknya semua ketua-ketua lah di situ. Hebat-hebat semua. Ada Bapak Kapolres beserta jajaran, ada Bapak Dandim. Tapi begitu masuk ke masjid, mereka gugur satu persatu. Karena saking banyaknya jamaah, tak dapat mereka masuk ke dalam. Ada pula jamaah yang mengirimkan bukunya saja, minta tanda tangan. Sekarang saya bingung, kemana mau saya pulangkan ini? Yang punya buku tidak bisa masuk. Saya pegang saja, takut saya hilang. Karena ini amanah di hadapan Allah. Nanti kalau saya tanya ini buku siapa, semua ngangkat tangan, ngaku punya dia. Insya Allah, cerita yang saya sampaikan dari mulai sampai detik ini, ini semua bernilai amal soleh, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang belakang minta supaya yang di depan duduk. Yang di depan bingung karena lutut dia pun tak bisa bengkok. Dilema, serba salah. Oleh sebab itu kita berdoa ke depan, mudah-mudahan masjid ini semakin besar. Amin. Jangan segera diaminkan. Memang kalau masjid ini besar, siapa yang mau ngisi? Masjidnya besar, jamaahnya banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagaimana di mana-mana, saya tausiah 60 menit. Setelah itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau bisa saya jawab, tak bisa saya bawa pulang ke Pekanbaru Riau. Nanti kami buatkan video pendeknya. Jangan lupa dilihat dan disimak di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawa salna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Tabligh Akbar memperingati tahun baru Islam 1441 Hijrah bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA Masjid Agung Ar-Raihan Koba, Selasa 3 September bertepatan 3 Muharram, bertepatan 3 September jam 19. Oh, udah lewat 1 jam. Temanya, kita hidupkan semangat keislaman untuk menjadi insan yang Saya dari tadi siang, setiap berfoto, semuanya ngajak unggul. Saya tak tahu, saya ikut-ikut aja. Unggul, kata dia, unggul lah. Unggul Ustaz, unggul, kata saya. Unggul Ustaz, unggul. Angkat tangan Ustaz, angkat. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi menurut agama kita, menurut keyakinan kita, manusia yang unggul itu pertama, akidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal. Siap menjadi masyarakat bangka tengah yang unggul? Maka syarat unggul adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah adalah, kata Nabi, yang memberi definisi Ahlus Sunnah Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan tuntunan aku dan sahabat-sahabatku. Apakah orang bangka tengah ini sesuai dengan tuntunan Nabi dan sahabat Nabi? Insya Allah. Mana tuntunan Nabi? Solat di masjid. Sahabat Nabi? Solat di masjid. Ustaz Somad? Solat di rumah. Berarti tak sesuai tuntunan Nabi. Berarti Abdul Somad ini bukan Ahlu Sunnah. Kenapa bisa diundang kemari? Ustaz tadi kenapa enggak sholat di masjid? Saya musafir. Yang mukim kenapa sholat di rumah? Berjamaah. Karena satu dan lain hal. Tapi kalau keadaan normal, tidak ada uzur sakit, bukan apapun, maka sholatnya tetap di masjid. Ini programnya Tabligh Akbar. Sama. Itu dia, tertulis Sajadah Fajar Akbar.